Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kuswat 79. Ya. Masalah ah. Ya. Masalah. Yaqulul musannifu. Telah berkata pengarang. Al-musannif pengarang. Al-muallif pengarang. Al-Katib pengarang juga. Yaqulul musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Jika orang yang berjunub atau perempuan yang haid tidak menemukan air, maka dia bertayamum dan diharuskan baginya membaca Al-Quran, sembahyang serta yang lain. Okay. Jika orang yang berjunub, junub ni lelaki ke perempuan? Lelaki dan perempuan boleh dikatakan junub. Junub ni apa? Junub ini berhadas besar. Lelaki boleh berhadas besar, perempuan pun boleh berhadas besar, berjunub. Atau perempuan yang haid. Ha, kalau perempuan yang haid, perempuan sahaja. Lelaki haid ada tak? Tak ada. Jika orang yang berjunub berhadas besar, kalau tak faham, tulis atas tu berhadas besar dekat junub tu. Dekat junub tu tulis berhadas besar. Apa contoh junub? Contoh seorang lelaki berjunub ialah apabila lelaki itu keluar air mani ataupun perempuan itu keluar air mani, maka dia dikatakan berjunub. Ataupun dia berjima. Bila satu orang perempuan tu berjima ataupun lelaki itu berjima, maka dia berjunub. Hadas besar. Dia berhadas besar. Tidak menemukan air. Bangun-bangun pagi tengok Allah. Tak ada air. Baik, tak ada air. Rumah taman moden lah ni kebanyakannya tak ada kolah. Tak ada kolah. Sekarang rumah-rumah taman, kolah tak ada. Bangun pagi, berjunub. Kan? Kemudian tengok ayat tak ada. Maka dia bertayamum. Maka dia ni siapa? Dia ni siapa? Orang yang berjunub atau perempuan yang haid. Ayat tak ada. Ataupun masuk hutan. Camping. Buat kemah. Buat perkemahan. Apa semua. Lepas tu sesat. Seorang sesat. Kan? Contoh macam-macam. Tak ada ayat ni contoh macam-macam. Tak ada ayat. Kan? Maka dia boleh bertayamum. Dan diharuskan baginya membaca Al-Quran. Bila dia bertayamum, maka dia boleh baca Quran. Macam ni. Dia junub kemudian tak ada air. Bila tak ada air, macam mana nak buat ni? Satgi nak semayang. Maka dia mesti bertayamum. Maka dia pergi kat tanah. Tanah yang ada debu, kan? Contoh dia sesat dalam hutan. Lepas tu air tak ada. Dah sesat 3 jam 4 jam dah air tak ada. Berjalan dah 3 4 jam tak jumpa air. Macam mana? Nak ambil semayang kan? Nak ambil semayang tak boleh. Ambil semayang. Maka dia bertayamum. Pergi tengok kat tanah yang ada debu sikit. Letak tangan. Dekat. Muka. Tu buang. Buang debu tu. Letak di tempat lain pula. Jangan letak tempat yang sama. Letak di tempat lain jauh sikit. Angkat. Tangan pula. Sapukan debu di tangan. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Selesai. Yang tu lah wuduk dia ataupun yang tu lah mandi wajib dia.
mandi, mandi wajib dia. Nah. Tayamum boleh ganti wuduk dan tayamum juga boleh ganti mandi wajib. Oh, bukan kena guling-guling atas tanah ke ustaz? Buka baju semua seluar, tinggal buat seguling. Guling. Tak perlu. Nah, tak perlu. Tayamum hanya menyapukan debu ke muka dan kedua belah tangan, selesai tayamum. Niat sapu debu ke muka, sapu debu ke tangan, tertib. Empat rukun tayamum selesai. Boleh menggantikan wuduk dan tayamum juga boleh menggantikan mandi wajib. Imam Nawawi nak cerita pasal apa ni? Pasal baca Quran. Selepas orang bertayamum, dia semayang. Habis semayang, boleh tak dia nak pegang Quran, nak baca Quran? Boleh? Kalau semayang pun boleh, nak pegang Quran lagi lagi boleh. Ni cerita apa ni? Cerita kalau tak ada ayam, dia ganti dengan tayamum. Dia ganti dengan tayamum. Kira selesai. Nanti apa fahamlah, banyak benda lagi yang tak faham tu kan. Dan diharuskan baginya membaca Quran. Diharuskan baginya amzar. Baginya tu bagi siapa? Orang junub tadi ni. No? Setelah dia buat apa? Setelah dia bertayamum, harus baginya membaca macam apa? Quran. Amin, saya jaga amin. Ustaz akan serang amin sekali dengan soalan. Sedia amin ya. Habis cepat, kita nak baca cepat. Baca Quran boleh, semayang boleh tak? Boleh. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan semayang. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan semayang. Dan tidak haram membaca dan duduk di dalam masjid atau yang lain yang tidak haram atas orang yang berhadas, sebagaimana jika dia mandi kemudian berhadas. Okey. Jika dia berhadas, tulis kat situ hadas kecil. Tulis mesti. Kali ni hadas kecil. Jika dia berhadas, tulis kat situ dalam kurungan hadas kecil. Tulis. Ha, ni Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Saya takallam an mas'alatin ukhra. Ai, apabila seseorang itu berhadas kecil, haram atasnya mengerjakan semayang. Cuba tengok. Apa maksud berhadas kecil? Tak ada ayat semayang. Tak ada ayat semayang. Boleh tak semayang? Kalau dia semayang juga, apa hukum dia? Haram dan berdosa. Haram dan berdosa. Haram benda lain, dosa benda lain. Ingat. Ada benda haram tapi tidak berdosa. Ha. Kan? Haram dan tidak berdosa, ada haram yang berdosa. No, ada dua. Yang ni haram dan berdosa. Orang yang tak ada semayang, tak boleh semayang. Orang yang tak ada semayang, baca Quran boleh tak baca Quran? Boleh. Semayang tak boleh, baca Quran? Boleh. Okey, yang tak ada semayang, sentuh Quran boleh tak? Ah, tak boleh. Ah, tiga benda. Orang yang tak ada semayang, semayang boleh tak? Semayang tak boleh. Haram. Baca Quran? Boleh. Sentuh Quran? Boleh. Sentuh Quran pun tak boleh, hukum dia haram kalau tak ada ayat semayang. Ingat elok-elok. Jika dia berhadas, tulis dalam kurungan hadas kecil. Haram atasnya mengerjakan semayang dan tidak haram membaca dan duduk di dalam masjid. Orang yang tak ada ayat semayang, boleh duduk dalam masjid tak? Boleh. Empat benda, empat. Empat perkara yang berbeza. Ustaz Yusat nak tanya. Amir, orang tu tak ada semayang, boleh tak dia duduk dalam masjid? Boleh. Baca Quran, pegang Quran, solat, okey, lulus. Atau yang lain yang tidak haram atas orang yang berhadas, sebagaimana jika dia mandi kemudian berhadas. Sebagaimana jika dia mandi, dia mandi wajib, lepas tu dia berhadas. Hadas apa? Hadas ke? Kecil, dia kentut. Selepas mandi wajib, dia kentut. Maksudnya, hadas besar tak ada dah. Dia cuma ada kat dia hadas apa? Hadas kecil. Ini adalah sesuatu yang dipersoalkan dan dianggap aneh. Maka dikatakan, orang berjunub dilarang semahyang dan tidak dilarang membaca Al-Quran.
dan duduk di masjid tanpa keperluan, bagaimana bentuknya? Ini Imam Nawawi buat soalan. Ada satu teka-teki, orang berjunub, orang tu junub, dilarang sembahyang dan tidak dilarang membaca Quran. Macam mana? Dan duduk di masjid tanpa keperluan, bagaimanakah bentuknya? Kata Imam Nawawi, inilah bentuknya. Inilah bentuknya. Apa, macam mana bentuk dia? Hak atas tak saat ni? Hak dia beritahu tak saat ni? Tu yang atas, baru atas tadi ni. Iaitu dia berjunub, kemudian dia mandi, kemudian dia berhadas, kemudian dia dia berhadas. Maksudnya dia kentut. Bagi mudah, contoh mudah macam tu lah. Nah, contoh mudah macam tu. Dia berjunub, hadas besar, kemudian dia mandi, kemudian dia kentut. Orang berjunub dilarang sembahyang dan tidak dilarang membaca Quran dan duduk di masjid tanpa keperluan. Bagaimanakah bentuknya? Jawapan dia atas tak saat ni. Inilah bentuknya. Inilah bentuknya. Tulis nombor berapa dah? Kau soal apa? Ha? Nombor 4. Okey. Ikut masing-masing lah. Dia punya dobit dia nombor berapa. Nah? Ikut orang masing-masing. Nombor berapa. Tulis inilah bentuknya. Tulis nombor berapa, lepas tu garis hak atas, tulis nombor hak kamu tulis di bawah tadi ni. Jika orang yang berjunub atau perempuan yang haid tidak menemukan air, maka dia bertayamum dan diharuskan baginya membaca Quran, sembahyang serta yang lain. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan sembahyang dan tidak haram membaca dan duduk dalam masjid atau yang lain yang tidak haram atas orang yang berhadas. Bagaimana jika dia mandi kemudian berhadas? Maka dikatakan orang berjunub dilarang sembahyang dan tidak dilarang membaca Quran dan duduk di masjid tanpa keperluan. Bagaimana? Inilah bentuknya. Kemudian yang lebih dekat ialah tidak ada bezanya antara tayamum orang yang berjunub di kota tempat tinggalnya dan ketika musafir. Okey, ni okey habis ni. Okey, masalah lain pula. Tidak ada bezanya antara tayamum orang yang berjunub di kota tempat tinggalnya dan ketika musafir. Fiqah lagi ni. No? Ha, ini fiqah lagi. Macam mana? Kita bertayamum di kampung halaman dan bertayamum ketika musafir. Ada beza tak? Tak ada beza. No? Ha, tayamum di kampung halaman. Kampung halaman ni kampung kamu masing-masing lah. Ataupun di akademi ni pun boleh dikira kampung halaman. Ni lah tempat kita mukim. No? Rumah hampa tu kita panggil mustautin. Tempat menetap. Tempat menetap ni tempat yang tempat tinggal tetap. Kalau hak ni tempat tinggal tak? Tempat tinggal kak? Tapi tempat tinggal sementara. Dia panggil tempat mukim. Ni akademi ni. Kan hampa balik sat-sat je. Hampa lahir di mana, tinggal di mana dengan mak ayah keluarga apa semua kan. Tinggal di Johor contohnya. Sekarang ni dah belajar di akademi, sebulan sekali balik 3 hari je. Hampa duduk di sini, di akademi. Adakah semua ni berasal di akademi? Tidak, semua berasal di kampung halaman masing-masing. Kan? Maka di akademi ni, hak tempat tinggal sementara ni, yang agak lama juga hampa duduk ni, sebulan-sebulan-sebulan ni, yang ni kita panggil tempatmu. Mukim. Kampung halaman apa semua, rumah mak ayah tu kita panggil, yang tu apa dia? Mustautin. Yang tu mustautin, no? Yang tu mustautin. Kan? Lepas tu kalau kita keluar pergi mana-mana, kalau kita keluar pergi berjalan, contohnya kita keluar pergi berjalan, ketika itu kita musafir. Ketika itu kita musafir. No? Ketika itu kita musafir. Ingatlah. Tempat kita mukim di akademi Darul Ifta dengan di rumah tempat tinggal hampa, kampung halaman hampa, dua-dua tu ada hukum yang hampir sama. Nah, kalau musafir tak sama. Iaitu kalau di sini di akademi dengan di rumah kampung halaman, kita tak boleh jamak dan qasar. Tapi kalau dalam perjalanan dan ketika musafir kita boleh jamak qasar. Imam Nawawi sebut
Tayamum di tempat mukim dengan tempat musafir, ada beza tak? Tak ada beza, sama saja. Rukun dia sama, hukum dia pun sama. Okey dah. Seorang ulama pengikut Syafi'i berkata bahawa jika dia bertayamum di kota tempat tinggalnya, maka diharuskan bahawa jika dia bertayamum di kota tempat tinggalnya, di kota tempat tinggal ni apa dia? Sama ada di kampung halaman dia ataupun di tempat macam hampa ni, di sinilah tempat tinggal hampa. Maka diharuskan sembahyang dan tidak membaca Al-Quran sesudahnya ataupun duduk di masjid. Ini seorang ulama Syafi'i kata kalau dia bertayamum di kampung halaman dia ataupun di sini, di akademi ni, maka diharuskan sembahyang dan tidak membaca Quran sesudahnya ataupun duduk di masjid. Pendapat tu pendapat yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ingat, bukan pendapat utama. Bukan pendapat yang digazet. Bukan pendapat yang digunapakai. Yang utama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lebih sahih ialah boleh melakukan itu sebagaimana telah kami kemukakan. Susah ni, ni perbahasan fiqah hampa. Tayamum, musafir, muqim, apa semua tu nak kena cerita daripada awal kan. Ustaz lalu je macam tu je, lalu sikit-sikit je. Nanti kita akan majlis kitab fiqah. Habis yang ni kita akan buka kitab fiqah. Kan, ha, ini kitab fiqah. Hak tu, hak warna biru tu. Tak habis-habis ni, sepatutnya bulan 2 tu ni habis dah kitab ni. Ha, tapi dah sibuk. Okey. Yang ni tak apa, dengar je dulu. Dengar je dulu, nanti dah masuk bab dia yang secara terperinci, kita akan faham lah. Sekiranya dia bertayamum kemudian sembahyang dan membaca Quran, kemudian ingin bertayamum kerana berhadas atau untuk mengerjakan sembahyang fardu yang lain, maka tidak haram atasnya membaca Al-Quran menurut mazhab yang sahih dan terpilih. Yang ni hukum lain lagi. Ini hukum-hukum lain. Macam ni, apabila seseorang itu bertayamum, dia pun sembahyang. Ayat tak ada. Dia tayamum, lepas tu dia sembahyang Zuhur. Sagi mai waktu asar, tayamum dia masih ada, tak ada batal, dia tak kentut tak apa. Boleh tak dia guna tayamum Zuhur tadi untuk solat asar? Jawapan dia tak boleh. Satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Siapa yang pernah belajar dia pernah dengar. Satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Yang tak faham tak apa. Nanti kita akan masuk tajuk dia. Okey, kalau seorang tu ambil ayat semayang, ayat ada. Dia ambil semayang, semayang Zuhur. Pukul 1 dia ambil semayang, semayang Zuhur. 1:30 semayang Zuhur. Allahu Akbar habis. Sampai pukul 5 nak semayang asar. Ayat semayang Zuhur tadi masih ada, tak batal lagi. Boleh tak dia nak semayang asar? Guna ayat semayang Zuhur tadi? Boleh ya? Tak ada masalah. Tapi kalau tayamum, tak boleh. Sebab satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Bila dia tayamum jam 1:30, sebab ayat tak ada. Contoh ni, contoh yang kedua, ayat tak ada, maka baru dia boleh bertayamum. Bukan saja-saja tayamum. Ayat tak ada, 1:30 tani tak ada ayat. Dia kiamat ke apa? Kan? 1:30 tani tak ada ayat. Maka tayamum, kita di akademi ni pakat tayamum. Semayang Zuhur 1:30 kita pun tayamum. Habis. Masa pun berjalan, habis semayang Zuhur, masa berjalan sampailah 4:40 nak semayang asar. Tayamum tadi tak batal lagi. Kita tak kentut, kita tak kencing, kita tak berak. Contoh. Boleh tak nak semayang asar guna tayamum Zuhur? Boleh. Amin. Sebab apa tak boleh? Sebab apa nak solat asar dengan tayamum Zuhur tak boleh? Semua diam, Elis semua diam. Sebab apa? Nofal, sebab apa tak boleh? Pandai. Satu tayamum untuk satu solat fardu. Kena guna akal. Baru boleh jawab. Kena guna akal. Fiqah mesti kena guna akal. Baru boleh jawab. Okay, sebab satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Kita baca lain, semua tengok ah. Sekiranya dia bertayamum kemudian semayang dan membaca Quran. Ya. Satu orang ni tayamum, kemudian dia semayang, kemudian dia baca Quran.
Kemudian ingin bertayamum kerana berhadas. Lepas tu dia pun kentut. Kena tayamum balik lah. Kena tayamum balik lah. Atau keadaan yang kedua, untuk mengerjakan sembahyang fardu yang lain, nampak? Ataupun pasal apa dia tayamum sekali lagi? Sebab dia nak sembahyang asar. Maka tidak haram atasnya membaca Quran menurut mazhab yang sahih dan tertib. Boleh baca Quran, tak ada masalah. Nah, baca Quran tak ada masalah. Maksudnya macam ni, dia tayamum zuhur. Lepas tu dia pun sembahyang zuhur. Boleh tak dia baca Quran lepas tu? Boleh. Pukul 2 dia nak baca Quran, boleh. Pukul 3, pukul 4 boleh. Dia nak baca Quran berulang-ulang kali, boleh tak? Satu tayamum untuk baca Quran sampai 15 kali, boleh? Boleh. Satu tayamum untuk semayang dua fardu nur, boleh tak? Dia. Tak boleh kan? Satu tayamum untuk baca Quran 9 kali, boleh tak? Boleh. Okey. Ya? Kalau jamak tak apa. Boleh.